tanakamu tak suruh abene ko supaya megaku. Ternyata isuruh ki palema bene isuruh ki malake supaya megaki. Pasti kasih matku tanah. Emangan apa lah iya sepulang aja terburatu mak bene dia penjaga anakku. Ya, ada dalam Al-Qur'an wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Riwayat ugalir. Saya mencoba membaca tafsirnya, ternyata orang-orang yang banyak mengucapkan istighfar, berzikir dengan istighfar, insyaallah pengala taala janji kirilna kurang lebih ekko kurang ya anak kami lomo ditambahi ni panegai istighfar kalau di sesarjana pengala taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahalla nikah wa harrama az-zibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada suasana yang sangat berbahagia ini, meskipun cuacanya agak panas, tapi nasabah aryo renuh gangkana pada kaki madepungan saksi kami dua anakta dulu bersanding di depan kita. Pernikahan merupakan satu hal dalam agama kita yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnahnya. Ya. Dalam hadis dikatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nyer alih dengannya, anjib kangannya, merupakan sunnahna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tani gini kita masakarnya sunnah kue, artinya dia namanya lomak bene, dia namanya lomak lakai, maka dia nabi tawasakarnya mati resulimun dina pengalah ta'ala. Makanya mereka tahu untuk dibeli lomak bene tak berkabitu, tak berkesepuluh, maka demagi tapi lelak kelimak bene nasang mariogari nabi takutu lomak bene kue. Dan ini salah satu sunnah yang apa namanya banyak juga orang yang suka. Tapi sebagian juga para sahabat ya selalu ada saja orang-orang yang tidak mau menikah. Malah tulilele cerita lena ribol rundange akadeciaka ya mak bene. Kita naik dari sahabat emang kita cia mak bene nasang. Cia kaya setau mengurang-urang, cia kaya setau lale. Akhirnya para sahabat yang mendengarkan pernyataan itu datang kepada Rasulullah. Disuruh nufung Allah Ta'ala engkesit ditaupaui makwe cia gere makdene nasabah cia yaseng matandre napesu. Pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat laporan, ayyamaru nabawi adana nange annikahu sunnati paman radhiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi, wasakar imatu disarimadina bunganan ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di pada kesempatan ini di Amerika ya, di Amerika pernah diadakan penelitian empat rumah sakit yang ada di Amerika itu di data ya. Ada seorang yang apa namanya rumah sakit jiwa, peneliti datang ke situ melihat
siapa yang dirawat di rumah sakit jiwa ini ya. Ternyata apa yang terjadi setelah didata, ternyata orang yang menghuni rumah sakit, keempat rumah sakit ini, mayoritas orang-orang yang tidak pernah menikah. Kalau dia yang kena bene, kalau dia yang kena lakai, ia naro kami namedal di sekir rumah sakit di Amerika. Ternyata orang-orang yang tidak mau menikah ini adalah orang-orang yang akan kadang menumbuhkan penyakit batin dalam dirinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita, komelo ko tenang, melo ko demu galau, abene ko mesinja. Ini solusi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah daripada pernikahan ini ya, saya kemarin memberi kuliah ke mahasiswa. Ya, ada yang bertanya, kurang ngaji yang guna anak bini tahu, nah, tapi setelah menikah dia boleh jokai nak, ya, dia nato bebas jokai. Itu yang disampaikan oleh mahasiswa saya kemarin. Bagaimanapun, apa hikmahnya orang menikah, menyemelah dan juga usah dimanjani kalau. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita ya. Tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, anikah kuje. Tanakahu taksuru anikah ku alai binanya ku alakai ku abenya ku supaya magai supaya megaku. Ya, dalam konteks hadis itu dikatakan tanakahu taksuru abenya ku supaya megaku. Berarti dari hadis ini bisa dipahami bahwa ternyata isuruh ki palema bene isuruh ki malake supaya megaki. Ya, pasti kasih maku tanah. Magan apa le iya sepurna aja terpuratu mak bene dia juga anakku. Ya. Ternyata ya, ternyata tujuan dalam agama kita ini nelorki agama ta mak bene malake supaya megaki. Nabi terampai tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Abene ko supaya mega ko upanna mega ko, ternyata ini Rasulullah sangat membanggakan kita di hari kemudian. Malada senaki na banggakan nabi ta riolona umma lenge na saito maku hegana. Ya. Jadi kalau mau menjadi menanam saham untuk di hari pada mahsyar nanti di hadapan Rasulullah, tabamegai lada ya nata. Orang-orang yang 10 anaknya, 15 anaknya silusing anak-anak, ternyata mariulada tu nabi temita ki. Tolong kai tak dua losing anak-anak. Ya, masih lang ibu-ibu Muhammad. Mana ke mana dua losing? Ya. Saya lihat banyak ibu-ibu ini ya, saya lihat pengalaman saya selama ini banyak ibu-ibu yang terutama yang punya profesi ya, selalu mau mengatur makanya bapak si jina jolo anak tak apalagi ke botim paru kadaka botim paru ya jasana jolo pak tampungi kan makai milomo pak lele mamotro tuli mita pak beng ya. Sekalinya nantinya sudah minta boleh kak tomat pendek tu jangan kanjang aja kita kau kanak nggak tahu melotona saya dengan kanakku akhirnya minta anak satu ya, kalau berhasil dapat anak satu alhamdulillah tapi lupa nama tu jadi anak-anak najinnya ni atau jangan najinnya ni apa susunya terinya nak atau terluannya tak pernah bodoh ni laki negara-negara itu jadi mana kau patampu gika kadang manoko ni. Apalagi ko wadisipe membaki buana ya nak budani lakena aku bapak aja jo lemu ngesa-gesa ka mage ye ke anakmu ya iya antum pan rese ko tatek duen ni tatek telu sugo i ko menyamanya wau mengerok-ngerok. Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang seperti itu mau mengatur untuk mengatur jarak untuk punya anak ternyata magelih
magalli. Banyak orang-orang yang sudah punya anak 5 tahun yang lalu, sudah masuk ke umur ke 6 tahun dene yereke pengalala. Termasuk ya, ya mencerita leku. Saya anak pertama itu si Tommy bawa kurang ke beting, jadi nih. Ternyata anak kedua ini malah wangelap tua sero tahu. Terni-terni ribuan Allah Ta'ala melalui anak pemang, ya dia memang boleh berdaki. Siap boleh. Kemudian ibu yang maka dekat makun itu. Elo tak ini, meloki maturi tapi elo nampung Allah Ta'ala. Loki maga kumpung Allah Ta'ala siap meriki anak. Loki maga. Akhirnya, saya keliling cari ilmu ya. Cari ilmu, tapi kecerahan dengan kesihatan anak pemangnya. Ternyata keliling-keliling cari, dia namanya lo boleh. Saya menggali kitab, apa rumusnya ternyata, ia menurun tu anak, lupa jinai mani, masih kiri istighfar. Ternyata ada dalam Al-Quran itu, ya, ada dalam Al-Quran, wa anistaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursil sama' alaikum midraran, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Iraya ugali roh. Saya mencoba membaca tafsirnya, ternyata orang-orang yang banyak mengucapkan istighfar, berzikir dengan istighfar, insyaallah Allah taala janji kirilna ke orang melebihi ekko kurang ya nak tamil ngopi tambahi pamegai istighfar talo risi sarjana Allah taala pamegai istighfar ta. Tidak perlu keliling cari pada Pak Lurah de irnangi meluap pidato kok megalada, tapi ternyata waktu ke aku tadi mana nih masa bangga ya Pak Lurah belawa dia apa aja lagi leka aku renangnya agak lagi leka nggak nasehat kalau nggak beli Pak Burara agak aja sih Pak Burara ya panadol gitu nasehat angkat jaga reaksen Pak Burara menggalak lari tahu bahaya itu Pak Lurah bukan bini cumi aja ngira ya akhirnya kemudian nih maka Pak Lurah ya kemudian matu nalek kalau cumi ya pemilik kamu kok kuburku lebih 50 Pak Burara. Coba yang ke Pak Lurah. Akhirnya mereka ke dulu sekedar aja lupa. Ya. Hadir yang saya muliakan. Jadi kuncinya kalau meloki pamegi anak tak meloki riwereng anak kalau ribuan Allah Ta'ala dalam Al-Quran jelas wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama' alaikum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin nawereki anak pun Allah Ta'ala. Jadi namun tu maga bateta ya. Makareso. Tapi depan namero macening. Depan namero mariki pangalat ala wija. Marajit. Dan disinilah kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah. Saya dengan ibu di rumah itu selalu diskusi. Bahwa ternyata kita ini manusia cuma merencanakan. Tapi ternyata pangalat ala nulroi. Aga meru namereki. Ternyata setelah jadi adiknya. Awe situ bawa jadi si Andrina. Ya, jadi ternyata mengulang-mengulang istighfar itu sangat luar biasa. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mau punya anak, ekomeloki yang kamu panata, ipamegai istighfar telah disisirjana pengalata. Kemudian kepada Ananda kedua ini ya, tadi nak sebagai mempelai laki-laki, orang yang ada di samping tak itu benita sana itu. Beneta senang. Apa mulai nangi purana napa kali kita aku yase hijab kabul namanya. Apa mulai itu tanggung jawab napa Malik, Pak Malak, elite ni tulur ini lapong orang lapong laki. Tanggung jawab selama ini yang ditanggung oleh bapaknya pada hari ini apa mulai nangi hijab kabul tak yang dipandu oleh Pak Kuah. Pamulai ya roletin itu tanggung jawabnya nak lori ini. Banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa laki-laki itu harus menghargai istrinya, harus mengayomi istrinya, harus memelihara istrinya, harus memberi makan istrinya, harus memberi pakaian kepada istrinya. Semua tanggung jawab itu letih mana itu lori ini. Sebelumnya masih tanggung jawabnya Pak Abdul Malik, tapi pada hari ini tanggung jawab itu sudah berpindah tangan ke kita. Kemudian kepada Ananda Fatmawati ya. Kasmawati ya, mulai hari ini nak
Ya, itu sampai satu laket tanah itu. Satu laket tak senai itu. Seandainya wadimu di Pak Basawagi, uang Allah Ta'ala malimu itu. Laket tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya katanya seseorang itu bisa saya perintahkan untuk sujud kepada seseorang selain dari Allah, "Lau Sulaiman ngije makun rayes sujud okulona lakain." Sulaiman ngibenewe sujud riyona lakain. Seandainya nasan Nabi ta seandainya wadingi suruh si dia rupa tahu sujuki si dia rupa tahu, maka semua istri-istri itu saya perintahkan untuk sujud kepada suaminya. Ini artinya apa? Hormati mina, hormatilah suami ta. Kelanggengan namanya rumah tangga, kemeloki bertahan rumah tangga ta si pakalabiki malebine. Ya, ini adalah rumus atau kunci yang sangat ampuh. Ekomeloki beta sasa-sasa sih pakai lebih. Kenapa banyak percayalah yang terjadi di Indonesia ini? Dena sih pakai lebih, tapi malebine. Dena pasti kalabi. Lakai dena hormati benena. Makotor apa lagu bene? Mega mede bene. Dena hormati lakai na. Ya. Saya kemarin dikagetkan. Waktu saya berada di Rusia kemarin minggu lalu. Saya berada di Uzbekistan. Ada seorang profesor. Ia profesornya asosnya cewek di Kubinina. Isya cewek cewek. Namanya mereka tahu. Dia apa aja di negara, negara lakena ya. Ia makun raya benewe di negara lakena. Sekalinya dia gagal tahu lokak tanah ini, lokak tanah ini profesor Pak Prof. Tabe bila dampak kak. Dari awal perjalanan memperhatikan ki magir beneta nama kasaral ada ku ini. Ya, magir nama kasaral dari beneta ku ini. Nah sabaral ada ki wita nasan megala ada dosa aku ku bene. Mega dosa aku magai. Nasa ya Denis sang. Ya, mega dosa aku ku bene ku. Maka aga dosa aku ku bene nasan wajar. Wajar ku nak kedai-kedai ka. Biasa ka jenasa ka nak kedai. Nyarang tapi sabar kak, maka magi tak sabar, magi dia tewa nasi yang itu salah kadang-kadang salah tak nasi denis sengi kapitu nama bene kadang-kadang ini itu boleh salah. Ya, ternyata ini yang saya dapat, artinya apa? Artinya hargailah istri kita, juga istri kita akan menghargai kita. Ketika itu terjalin di antara keluarga ini, yakin dan percaya hubungan kekeluargaan kita akan terbentuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada seluruh keluarga pengantar mempelai laki-laki dari Janciri, ya, kami ucapkan selamat datang mewakili Pak Abdul Malik sekeluarga, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai dalam acara kita ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Engkau mana dia ngetudang, engkau mana masalah tudak, tanya nomor kediranan nomroi. Es mewakili Pak Abdul Malik melak dan pengimar raja lompat dari dimanang decengen rekiri bola terjali tetap pere bangna masing-masing. Kemudian mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا بارك الله لهما وبارك عليهما وجعل بينهما في خير أدام الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Al-Ustaz, kami ucapkan banyak terima kasih. Kena putih mapesona, ijai mamunasan balik situ kira. Kena putih mapesona, balik teman dulu, tiang laju ini. Bapak Ibu hadirin sama berbahagia, selanjutnya penyerahan buku-buka.
oleh penghulu kepada Bapak Mukhlis Muhammad Sadir. Kami persilahkan dengan hormat. Kepada kedua pengantin dimohon untuk berdiri. Ananda Muhammad Jafar, istri tidaklah semulia Hadijah, setakwa Aisyah, setabah Fatimah, dan secantik Sulaika. Dia hanyalah wanita akhir zaman yang menjadi sandaran di kala senang, penyejuk di kala susah, yang akan melahirkan keturunan yang saling salihah dari Fatimah. Ananda Kasmawati, suaminya tidaklah semulia Rasulullah, setakwa Ibrahim, setabah Ayub, dan segala Ali bin Abi Thalib. Dia hanyalah pria akhir zaman yang akan membimbingmu kepada jalan Allah. Kepada kedua mempelai kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya pemasangan cincin kepada yang mewakili keluarga mempelai laki-laki, kami persilakan dengan hormat. Saat ini kita telah menyaksikan bersama pemasangan cincin pernikahan. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, tak terasa sampailah kita di penghujung rangkaian acara, yakni istirahat dirangkaikan dengan penutup. Kehadiran adalah silaturahmi, restu adalah cinta kasih, keikhlasan adalah ketulusan. Semoga acara pernikahan pada siang hari ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua mempelai dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Nariku unta adanya gawuku uskiti ngajar di sisika, padam unta. Nariku rici di nama gaga makkuni, di nama gaga makkuni akhirnya kulin rai nabaru payah. Nampi kagola, kunampi kipaluku, sinuka semata jari, kembali senyukuki, sipukuran ini. Menutup rangkaian acara, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Almiru wanita para, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.